Memasuki hari ketiga operasi Ketupat 2021, Wakapolda Kalbar beserta para pejabat utama melakukan pengecekan ke beberapa pos pengamanan di Pontianak. Saat mengunjungi pos pengamanan di Bandara Supadio, Wakapolda berpesan kepada personil TNI Polri untuk selalu melakukan pengecekan kepada penumpang pesawat untuk menegakkan kebijakan pemerintah terhadap larangan mudik dan pengetatan persyaratan bagi pelaku perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara. Saat itu, situasi di Bandara Supadio Pontianak terpantau lengang karena adanya kebijakan larangan mudik. Sedangkan bagi petugas yang melaksanakan pengamanan di pusat perbelanjaan, Wakapolda memberikan arahan agar selalu waspada dan senantiasa menegakkan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda juga menyampaikan arahan kepada para anggota TNI Polri yang melakukan pengamanan agar selalu waspada serta dengan humanis menghimbau masyarakat agar senantiasa disiplin menjalankan protokol kesehatan dan tidak mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Wakapolda juga berpesan bahwa setiap personil yang melakukan pengamanan wajib menjaga dan menegakkan protokol kesehatan di pribadinya masing-masing untuk memberikan contoh bagi masyarakat. Dalam kegiatan pengecekan tersebut, Wakapolda didampingi Kabid Humas, Direskrimsus, Dir Intelkam, serta Dir Polair melakukan pengecekan ke 4 lokasi yaitu Bandara Internasional Supadio, Ayani Mega Mall, Pos BKPM Kota Baru, Mall Matahari, dan Pelabuhan Dwi Korang.